larangan bagi pengendara yang menerobos jalur bis Transjakarta itu diatur dalam Pasal 2 Ayat 7 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007. Ditegaskan bahwa selain dari bis Transjakarta tidak boleh kendaraan lain bisa melewati jalur ini. Semakin siang, arus lalu lintas di kawasan ini semakin ramai dan semakin banyak pula para pelanggar yang memasuki jalur bis Transjakarta. Selamat siang, Bapak. Siang. Mohon izin surat-suratnya, Bapak. Bapak mau kemana? Saya mau ngantar itu ke anggota DPRD. Bapak tahu kesalahannya apa? Ya, saya masuk jalur resmi. Iya, jalur bis Transjakarta. Jadi kan nggak boleh, Pak, ya? Jadi mohon maaf sekali. Boleh saya usul, Pak? Iya, kenapa? Saya patuh dengan aturan, tapi kalau bisa jaganya, polisi itu jangan di ujung sana, jaga di sana. Bapak, kan sekarang udah ada peraturannya, berarti Bapak harus mengikuti peraturan. Saya bingung sama pengendara ini. Dia sempat mengusulkan kepada kami untuk bertugas di setiap jalur bis Transjakarta. Kebayang dong? Berapa anggota polisi yang harus berjaga di sepanjang jalur bis Transjakarta? Saya minta yang biru ya. Oh boleh, ya. Boleh sekali. Buat bayar ke bank langsung. Ya, langsung. Bapak mau minta slip yang warna biru ya, tapi saya mau jelasin dulu Pak. Ini kan kalau slip warna merah itu berarti Bapak ikut sidang ya? Iya. Kalau slip warna biru itu kita kenakan denda maksimal Pak. Denda maksimalnya sesuai dengan pasal di sini. Ini 287, berarti Bapak melanggar rambu. Di sini melanggar rambu lalu lintas dendanya segini dan ini dendanya maksimal Pak. Tapi kalau misalkan Bapak ikut sidang itu sesuai dengan pengadilan. Boleh. Itu. Berarti saya yang biru aja Pak. Ya, boleh. Enggak apa-apa 500. Jadi yang biru Pak. Barrier di Jalan Kopi Kota. Ya Pak ya. SIM-nya kita tahan. Terima kasih. Silakan. Terima kasih. Sana, Pak. Banyak yang masuk. Oh iya, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Orang, terima kasih. Iya. Satu orang banyak masuk, ya. Masuk. Iya, Pak. Terima kasih. Jangan di ujung, di sana. Ya. Minimal mengarahkan. Iya. Pak, ini nggak boleh. Jarahi. Iya. Silakan. Mengarahkan bukan menangkap. Iya. Pertama itu. Iya, Pak. Beberapa waktu yang lalu, rekan saya telah melakukan penertiban di jalur Transjakarta. Saat ini saya akan melakukan observasi apakah pengendara masih memasuki jalur Transjakarta. Ada yang langgar ini, Baswe, ya? Saya buru-buru. Ya, sama. Dari mana? Kembangan. Dari Kembangan mau ke? Ke Jalan Terputar. Ya sama, semua juga buru-buru. Tapi buru-buru kan nggak harus lewat jalur busway juga kan? Iya. Ya, berarti berangkatnya harus lebih pagi lagi, biar nggak buru-buru waktunya tuh. Ini. Setiap pelanggar yang kami temui selalu alasannya adalah terburu-buru. Tapi kita harus tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan menghargai hak-hak setiap pengendara yang lain kan? Ini ada spionnya tapi nggak ada kacanya, sama aja dong. Ini juga bannya nih, standarnya gimana? Ya. Tak lama setelah pelanggar pertama, rekan kami pun memberhentikan pengendara yang melewati jalur Transjakarta. Diperiksa dulu surat-suratnya ya, Pak ya. SIM-nya, Pak? Mobil, Bu. Kenapa? Mobil. Motornya ketinggalan di rumah. Ketinggalan apa? Nggak punya? Nggak punya, kan? Punya nggak? Kalau nggak punya, kan? Ya, Bapak tahu kan ketentuannya kalau bawa sepeda motor lu gimana, ya kan? Bapak kenapa tadi lewat jalur bus Transjakarta, Pak? Kalau nggak ada macet, orang lancar-lancar aja bawanya nih, alasan aja. Kan udah ada jalurnya masing-masing, ya. Nah, justru perbuatan seperti inilah yang membuat Jakarta itu semakin macet.